Pendidikan bagi generasi muda sangat menentukan masa depan mereka. Kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan manusia-manusia yang berkualitas dan berakhlak, sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara. Perjalanan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia selama lebih dari 30 tahun membuktikan eksistensinya di dunia pendidikan. Dengan visi yang mulia dalam bidang pendidikan, pada tahun 1985, Bapak Joko Susanto selaku founder Yayasan Pendidikan Bunda Mulia mulai membangun fasilitas-fasilitas pendidikan. Diawali dari Stephen Computer College tahun 1984 dan Sekolah Bertaraf Nasional di tahun 1985. Yayasan Pendidikan Bunda Mulia terus mengembangkan sayapnya dengan membangun sekolah tinggi dan akademi. Universitas Bunda Mulia di tahun 2003 hingga sekolah bertaraf internasional Bunda Mulia School di tahun 2004. Tidak berhenti sampai di sana. Tahun-tahun berikutnya, Yayasan Pendidikan Bunda Mulia terus berinovasi mengembangkan pusat pendidikan di Indonesia. Saat ini, Sekolah Bunda Mulia Citra di Bilangan Cengkareng sedang dalam pembangunan. Targetnya akan selesai di tahun 2020. Selama lebih dari 16 tahun berdiri, Universitas Bunda Mulia mendukung setiap mahasiswanya dengan berbagai fasilitas akademik maupun non-akademik. Hal ini dilakukan agar selaras dengan tagline
Bridging Education to the Real World, sehingga para lulusannya diharapkan mampu bersaing dan siap menapaki dunia kerja. Berbagai laboratorium dan ruang praktik mata kuliah disediakan. Selain fasilitas akademik, UBM pun mendukung mahasiswanya untuk beraktivitas non-akademik seperti berolahraga dan kesenian. Sampai saat ini, Universitas Bunda Mulia telah memiliki dua kampus, yaitu UBM Kampus Ancol dan UBM Kampus Serpong et Alam Sutra. Seperti halnya UBM Kampus Ancol, UBM Kampus Serpong et Alam Sutra pun menyediakan fasilitas-fasilitas dengan standar internasional. Ruang kelas dengan fasilitas lengkap serta pengajar yang berpengalaman di bidangnya membuat proses belajar-mengajar berlangsung dengan nyaman dan kondusif. Universitas Bunda Mulia juga menyediakan the UBM Housing atau asrama bagi para mahasiswa yang berasal dari luar kota. Berlokasi sangat dekat dengan kampus, asrama mahasiswa tersebut dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas mahasiswa di setiap harinya. Keberhasilan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia membangun dan mengelola UBM tidak lepas dari pengalamannya selama puluhan tahun dalam mengembangkan sekolah-sekolah yang berkualitas. Bukan hanya bimbingan secara akademis, tetapi juga membentuk karakter yang baik sejak kecil. Sekolah Bunda Mulia terletak di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Sebuah sekolah yang mengkombinasikan kurikulum internasional dengan kurikulum nasional, melayani jenjang pendidikan dari kelompok bermain sampai dengan SMA dan SMK. Selain itu, juga membuka kelas bilingual bagi jenjang kelompok bermain sampai dengan SMP. Sekolah yang menitikberatkan pada pengembangan setiap anak dengan kebutuhannya masing-masing. Setiap anak adalah unik, sehingga Sekolah Bunda Mulia menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk mendukung minat setiap anak. Kegiatan non-akademik diselenggarakan untuk menyeimbangkan proses belajar sehingga tidak membosankan. Dan setiap murid dapat merasa nyaman dan senang ketika tiba di sekolah. Bunda Mulia School SPK membuka layanan pendidikan mulai dari preschool hingga high school. Sistem belajar yang interaktif dan fun membuat para murid menikmati prosesnya. Selain mengembangkan minat secara akademik, Bunda Mulia School SPK juga memberikan dukungan kepada setiap muridnya untuk menjalani minat mereka. Dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung dan sesuai standar internasional. Komitmen kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami percaya, bimbingan kita, masa depan mereka. Oke, selamat pagi dan selamat datang teman-teman di acara webinar program studi manajemen di acara Gempita Jakarta 2021. Aku mengucapkan selamat datang dan berterima kasih pastinya untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan juga mau ikut mendengarkan nih mengenai program studi manajemen di Universitas Bunda Mulia. Oke, nah sebelumnya, aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Cynthia, aku juga merupakan alumni dari Universitas Bunda Mulia dari jurusan akuntansi tahun kelulusan 2016. Hari ini kita akan membahas mengenai program studi manajemen. Ada apa aja sih dari program studi manajemen Universitas Bunda Mulia? Tapi hari ini aku nggak sendiri, aku mengundang juga, itu ada dosen dari program studi Universitas Bunda Mulia, khususnya di bidang retail, itu ada Bapak Ongki Alexander. Halo, selamat pagi Pak Ongki. Halo, selamat pagi. Halo, kedengeran selamat pagi. Kedengeran. Oke. Okay. Hari ini kita mau bahas apa sih Pak Ongki mengenai program studi manajemen ini?
Oke, hari ini kita akan bahas mengenai sekilas program studi manajemen itu seperti apa, prospek kerjanya seperti apa, ya kan? Apa sih keunggulan dari program studi manajemen itu, serta nanti setelah itu kita akan membahas mengenai rahasia yang biasa digunakan oleh retailer di dalam bisnis retail gitu. Ada beberapa hal kecil ya, tapi mungkin itu merupakan suatu teknik yang cukup penting ya, untuk memancing customer untuk datang ke toko mereka, seperti itu. Namanya aja udah rahasia, tapi mau dibocorin ya. Baik sekali loh Bapak Sofi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja, gimana nih Pak Ongki? Boleh, boleh, boleh. Oke, aku akan bantu untuk operate dari materinya ya. Baik, Sing, thank you. Okay. Materinya sudah terlihat? Sudah, Sin. Oke. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam webinar kita hari ini. Tema webinar kita hari ini adalah Secret of. Saya akan memperkenalkan sedikit ya mengenai program studi manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ongki Alexander. Saya adalah dosen program studi manajemen di Universitas Bina Mulia di kampus Ancol. Nah, program studi manajemen di UBM itu sudah mendapatkan akreditasi A. Jadi teman-teman yang sudah join atau sudah beli formulir dan beli mau jurusan prodi manajemen, jangan enggak usah khawatir karena prestasi atau akreditasi program studi manajemen itu sudah A. Nah, itu berarti sudah sangat baik secara kurikulum, secara dosen yang mengajar, secara fasilitas dan lain-lain gitu. Nah, apa aja sih visi dan misi dari program studi manajemen itu sendiri ya kan? Visi misinya itu tidak jauh dari visi besar dari Universitas Bina Mulia itu sendiri ya. Yaitu menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi di bidang apa? Di bidang manajemen pemasaran, bisnis retail, sumber daya manusia, keuangan serta strategi bisnis dan berorientasi pada lingkungan industri yang dinamis. Kenapa dinamis? Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau di dalam dunia bisnis itu perkembangannya itu sangat cepat. Hari ini bisa sangat tren, besoknya lagi bisa turun. Ya, sekarang keadaan pandemi ya, di mana semua orang harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, makanya di program studi manajemen itu visinya berorientasi pada lingkungan industri yang dinamis. Sedangkan misinya itu adalah merupakan turunan dari tridharma pendidikan ya, yaitu menyelenggarakan pengajaran ya, penyelenggaraan atau pendidikan yang berkualitas tinggi. Terus juga menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan kepada masyarakat, serta juga apa yang kita sampaikan selain memberikan pengajaran atau pendidikan yang berkualitas, kita juga mempunyai dampak terhadap dunia akademis dan dunia permasyarakatan yang ada gitu. Jadi ilmu yang kita dapatkan tidak hanya sebatas di perkuliahan saja. Nah, di sini juga anak-anak atau mahasiswa yang sudah join di program studi manajemen itu seringkali diajak untuk melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, keunggulan lain dari program studi manajemen apa aja sih ya? Keunggulan lain adalah selain yang tadi terakreditasi A ya, dosen-dosen yang join di program studi manajemen itu adalah dosen-dosen yang berkompeten ya di bidangnya. Karena standar dosen yang kita yang disyaratkan untuk mengerti program studi manajemen adalah minimal S2. Ya. Dan kita juga banyak dosen-dosen yang background-nya adalah S3 atau doktor.
Terus selain itu kita juga memiliki sarana pembelajaran yang aplikatif. Nah, apa aja sarananya nanti kita akan ada lanjut. Ya. Terus kegiatan yang kita lakukan atau program studi lakukan itu bersifat untuk pengembangan soft skill maupun hard skill mahasiswa dengan diadakan berbagai acara ya seperti kuliah umum, seminar, perlomba, kompetisi, terus juga dengan tamu dan lain-lain. Nah itu keunggulan-keunggulan. Boleh next. Nah peminatan di program studi manajemen ini saat ini ada 4, yang tadinya 5, ada sumber daya manusia, ada juga pemasaran, nah pemasarannya lebih ke pembahasannya lebih fokus ke digital, dan ada juga strategi bisnis. Nah, pertanyaan kenapa retail tidak dijadikan peminatan? Nah, retail akan kita jadikan peminatan belajar di manajemen. Jadi begitunya bisnis retail di dalam segala industri, entah itu di industri keuangan, sumber daya manusia, bagaimana cara handle karyawannya, terus dari segi pemasaran maupun strategi bisnis. Seperti itu. Next, boleh. Nah, selain itu juga kita sudah banyak melakukan kerjasama industri, ya. Jadi, bukannya memberikan pengajaran-pengajaran yang standar gitu, tapi kita melakukan jalankan kerjasama dengan berbagai industri yang ada ya, seperti Bursa Efek Indonesia, MNC Sekuritas, Farmat, BCA ya, terus ada juga SCBC, Indosat, Era Jaya, Kebo Kessel, dan masih kalau dimasukin dalam slide ini mungkin logo perusahaannya itu akan sangat kecil sekali gitu ya. Nah selain kerjasama industri, fasilitas yang kita punyai juga banyak. Ada 2, ya, seperti yang saya bilang tadi, di mana kita mempunyai fasilitas pembelajaran yang aplikatif, yaitu galeri investasi. Ya, galeri investasi Bursa Efek Indonesia, UBM, dan MNC Sekuritas. Di mana galeri kita ini bekerjasama dengan 2 perusahaan besar. Ya, 2 perusahaan sekuritas besar, yaitu BEI dan MNC Sekuritas. Nah, selain itu juga galeri investasi ini sudah mempunyai prestasi yang cukup bagus, sering mendapatkan penghargaan nasional maupun lokal ya, atau regional untuk galeri investasi yang aktif, galeri investasi terbaik. Nah, di sini mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dengan dunia persahamanan, dunia investasi bisa join melalui galeri investasi. Karena ataupun kalau kalian minat untuk magang di galeri investasi itu jadi bisa ya. Nanti ketika sudah beroperasi normal ya pembelajaran kita. Saat ini masih daring ya. Selain itu selain galeri investasi ada juga namanya the UBM Retail Laboratory. Ya. The UBM Retail Laboratory ini salah satu juga fasilitas yang dipunyai oleh program studi manajemen. Di mana Turla ya, yang kita biasa sebut Turla ini merupakan bentuk ya bentuk simulasi dari retail, bisnis retail pada umumnya, di mana di sini juga operasinya secara real, jadi kita ada pembelian, terus ada juga penjualan juga, jadi ada transaksi masuk dan keluarnya. Jadi terus mahasiswa yang jual adalah mahasiswa program studi manajemen, jadi mereka selain yang tadi saya bilang mempelajari teori, ada juga belajar secara prakteknya melalui the UBM Retail Laboratory. Gitu. Mungkin Cynthia boleh tolong next slide-nya. Nah ini bentuk dari the UBM Retail Laboratory. Jadi setahu saya ya, Turla ini atau the UBM Retail Laboratory ini adalah salah satu-satunya ya kampus di Jakarta yang mempunyai laboratorium yang seperti ini, mempunyai transaksi retail. Ya, kita juga sudah menggunakan sistem cara teknologinya juga sudah baik. Nah, selain itu juga yang saya bilang program studi manajemen sering mengadakan program-program atau pelatihan yang meningkatkan soft skill maupun hard skill. Ya, jadi di mana ada kegiatan seminar,
terus ada juga di dalam seminar kita itu juga mengundang para pembicara yang ahli atau bidang memang expert di bidang gitu. Selain seminar ada juga kuliah umum, ya ada juga kompetisi yang kita adakan, ada juga kunjungan industri di mana selain kita mempelajari hal-hal yang teori, tapi kita juga ada kunjungan industri. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana proses industri di perusahaan yang sedang, ya, baik itu di manufacturer, di perusahaan jasa. Nah, selain kunjungan industri, ada juga kegiatan-kegiatan lainnya, pelatihan, ya, ada mentoring, ada bedah buku, ada focus group discussion, gitu. Mungkin bisa di next slide ke prestasi akademik, gitu. Nah, jangan takut kalau kuliah di program studi manajemen, ya, di mana kita memfasilitasi mahasiswanya itu untuk mengikuti berbagai kegiatan, baik itu akademik maupun non-akademik, ya, sehingga prestasi yang kita punya bukan prestasi yang kaleng-kaleng, gitu ya. Kita mempunyai prestasi akademik yang cukup baik, ya. Kita sering mendapatkan juara nasional dan juara regional, ya. Jadi, tapi kita lebih sering mendapatkan juara nasional, ya, karena fokus kita adalah targetnya adalah kompetisi nasional maupun internasional. Gitu. Dan masih banyak lagi, ya, selain yang ada di layar kalian. Terus selain prestasi akademik, ada juga prestasi non-akademik, ya, di mana ada juga taekwondo, terus juga ada band dan lain-lain. Jadi kita di UBM ini juga memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan non-akademik, ya. Gitu. Selain itu, peluang karir setelah lulus apa aja, ya. Setelah lulus, kalian bisa menjadi manajer wirausahawan, akademisi maupun peneliti. Ya, jadi peluang karirnya itu sangat luas. Asalkan ketika kalian berkuliah atau berpendidikan manajemen, kalian menjalankannya itu dengan serius supaya kalian mempunyai kualitas yang baik juga. Nah, ini beberapa profil alumni kita, ya, di mana ketika baru saja, ya, baru 1 tahun atau 2 tahun sudah mendapatkan jenjang karir yang cukup bagus, ya, ada yang Foni menjadi relationship manager, terus ada juga Steven Ng senior associate dan masih banyak lagi seperti itu, ada juga yang jadi owner bisnis, ada juga yang jadi kepala cabang dan lain-lain seperti itu. Oke, nah itu sekilas mengenai program studi manajemen. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan ada di sesi terakhir, ya. Di sesi terakhir kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi kalian bisa tanya jawab mengenai program studi manajemen ataupun nanti materi webinar kita hari. Seperti itu. Seperti itu, Sin. Thank you. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke topik inti kita pada pagi hari ini, yaitu webinar kita dengan tema The Secrets of Retailing. Mau minta tolong lagi untuk Cynthia untuk share screen-nya, sih. Ya, Pak Ongki. Ditunggu sebentar untuk materinya, ya. Oke, siap. Oke. Nah, jadi kita langsung lanjut aja, ya, ke webinar kita pada hari ini, ya. Ya, mungkin tadi ada yang belum join atau telat join. Jadi izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri kembali, ya. Nama saya Ongki Alexander, saya adalah merupakan dosen program studi manajemen di Universitas Bina Mulia, Kampus Ancol. Jadi kalau kalian mau keep contact dengan saya,
kalian bisa follow melalui Instagram maupun di LinkedIn saya gitu. Jadi bisa chat pribadi atau bisa nanti saya typing di sini juga. Nah, agenda kita pada hari ini ya, kita akan menyampaikan store layout ya, merupakan salah satu rahasia di industri retail. Ada juga display dan store atmosphere. Oke. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih pada teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat selalu kan? Di tengah pandemik seperti ini juga kalian juga masih semangat untuk mencari berbagai sumber ilmu yang ada kan. Jadi saya harap keadaan kalian, kabar teman-teman bisa dalam keadaan baik-baik aja seperti itu. Nah, tadi saya udah sempat nyinggung ya the secret of retailing. Sebenarnya retailing itu tuh apa ya kan? Sebelum kita mengulas, retail itu adalah suatu bisnis ya, suatu bisnis yang menjual atau menawarkan barang atau jasa dengan adanya value tambahan atau nilai tambah langsung kepada pengguna customer akhir. Nah, jadi itu merupakan retail. Nah, bisnis retailing itu adalah apa sih? Retailing itu adalah bisnis ya, yang berkecimpung di dalam dunia retail seperti itu. Nah, tadi saya udah bilang rahasianya apa nih di dalam bisnis retail ya. Nah, salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh para retail ataupun ketika kalian pengen buka bisnis ya, adalah store desainnya ya. Store design itu kenapa penting ya? Karena store design ini merupakan salah satu implementasian atau pengaplikasian strategi retailer ya. Jadi karena store design ini ya, store design ini bisa mempertemukan kita ya, bisa memenuhi target pasar kita ya, karena dengan desain yang benar, desain yang tepat yang sesuai dengan target pasar kita ya, itu akan bisa menciptakan image yang baik juga untuk toko kita. Selain itu juga dengan adanya store design yang tepat, store design yang baik, ini akan menciptakan unggulan kompetitif yang berkelanjutan. Karena orang akan ingat, ya, ketika orang masuk ke toko kita, orang akan selalu ingat dengan desain dari toko kita. Entah itu tata letaknya, entah itu atmosfernya seperti apa, entah itu desain interiornya, itu akan diketahui. Nah, kenapa store design ini penting? Ya, store design ini karena mempunyai impact terhadap perilaku konsumen, ya, impact on customer behavior. Ya, mungkin boleh di next slide. Nah, impact-nya apa nih ke perilaku konsumen? Impact-nya adalah yang pertama, ya, kita bisa menarik atau attract customer masuk ke dalam toko. Ya, karena kalau kita lihat dari jauh nih, ya, window display-nya maupun display dalamnya udah menarik, maka kita kalau kita jalan-jalan ke mall, kita bakal masuk penasaran, ya. Penasaran kita bakal masuk toko. Ya. Selain itu, desain ini impact-nya apa lagi? Impact-nya untuk memudahkan ya konsumen mengakses atau mencari barang yang mereka inginkan. Karena biasanya ketika kita ngomong store design, penyusunan display barang itu disesuaikan dengan kategori barang tertentu. Oke. Terus juga apalagi kita mempunyai store design yang baik, store design yang bagus, store design yang menarik, itu bakal them in the store for the long time, ya, untuk waktu yang lama. Sehingga ketika mereka lama waktunya di dalam toko kita, kemungkinan ada yang menciptakan unplanned purchase atau motif pembelian tidak direncanakan. Yang tadinya dia nggak mau beli, tapi ketika
kita bisa menata produk kita, kita bisa mendesain produk kita dengan baik, packaging-nya oke, ya, itu bisa menciptakan content purchase atau impulse buying, atau pembelian tidak diduga. Ya. Selain itu juga impact-nya ke customer behavior yang lain adalah menciptakan atau memberikan mereka kepuasan. Kepuasan untuk apa? Mengenai shopping experience atau pengalaman belanja. Karena kalau kita ngomong, ketika kita berbicara, kita jalan-jalan ke mall, itu merupakan salah satu entertainment ya, atau hiburan. Nah, makanya ketika kita bisa menciptakan desain yang bagus, store layout yang bagus, itu bisa menciptakan shopping experience yang menarik mereka, sehingga mereka bisa merasa puas. Nah, dari tadi saya sudah bahas store layout-nya. Store layout ini apa aja sih? Ada berapa jenis store layout yang ada digunakan di retail? Ya. Nah, store layout yang biasa digunakan di retail itu ada tiga. Yang pertama itu ada grid layout. Nah, grid layout ini adalah tata letak atau layout yang sering digunakan di supermarket atau hypermarket. Ya, jadi letakkan produknya itu secara rapi, ya, secara rapi menggunakan rak-rak gondola sehingga flow atau arus customernya, keluar masuk customernya itu lebih dipermudah gitu. Jadi biasanya mereka mempunyai satu atau dua pintu masuk atau akses untuk masuk dan keluar. Nah, selain grid layout ada juga namanya freeform layout. Nah, freeform layout ini adalah layout yang sering digunakan di butik ya atau di fashion store. Kenapa? Ya, freeform layout ini sering digunakan di sana karena seperti yang pengalaman kita datang ke butik atau datang ke fashion store itu mereka menawarkan kenyamanan yang cukup luar biasa melalui space antara atau desain itu cukup jauh sehingga kita antar satu customer tidak terlalu berdekatan. Terus juga rak-rak gondola yang mereka gunakan itu juga berbagai macam. Ada juga yang floor rak, ada juga reserve rak dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada layout, ada juga rack layout. Nah, rest rack ini merupakan layout yang paling ya, yang paling kelihatan terlibat ya, Ya. Nah, untuk layout yang rest rack ini ya, ini biasanya digunakan oleh department store ya, seperti Matahari, Sogo dan lain-lain. Karena rest rack mendesain atau menata ya produknya mereka itu berdasarkan kategori atau departemen-departemen sehingga tujuan dari supaya customer menjelajah toko kita ya supaya mereka bisa melakukan impulse buying dan lain-lain. Nah, itu tipe dari layout. Nah, kalau kita berbicara store layout, ini tidak jauh-jauh dari cara kita mendisplay atau menyusun atau menata produk yang kita jual. Ya, karena produk yang dijual itu kan bukan cuma satu atau dua item. Tapi produk yang kita jual itu banyak. Ya, bisa ratusan, bisa ribuan, bahkan bisa puluhan ribuan produk yang kita jual. Nah, makanya display ini tuh penting ya untuk retailer ya. Nah, display itu apa ya? Display itu adalah set the merchandise ya. Menata barang di tempat tertentu ya. In a certain place with the aim of attracting customer. Ya, di tempat tertentu untuk atau dengan tujuan menarik minat konsumen. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Set merchandise, ya. Set merchandise atau atap produk, ya. Yaitu berarti kegiatan atau cara atau strategi tertentu
yang disesuaikan dengan kondisi tertentu. Misalnya produk apa yang kita jual, kita jual kategori produknya, terus juga ketika produk tersebut ada promosi, bagaimana penataan barangnya, di mana lokasi untuk menata barangnya itu harus diperhatikan. Ya, certain place atau di tempat tertentu. Certain place, kalau kita bilang tempat, ini berhubungan erat dengan lokasi. Ya, posisi di mana? Ya, apakah mau di dekat pintu masuk atau di belakang atau mau di dekat kasir? Ya, berapa banyak jumlah barang yang akan kita display? Ya, macam-macam barang atau varian barang apa saja yang akan kita display itu juga harus diperhatikan. Ya. Nah, itu yang certain place. Nah, tujuannya ada apa? Boleh sebelum sebelum slide ini. Tujuannya adalah untuk attracting customer. Ya, ketika kita bisa menata barang dengan tepat, dengan menarik, ya. Ini akan memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk yang mereka cari. Selain mendapatkan produk yang mereka cari, mereka bisa menjelajah produk yang kita jual, ya, produk yang kita jual. Sehingga akan menciptakan pembelian-pembelian yang tidak terduga. Ya. Nah, itu arti dari display. Ya. Mungkin kalau kita ngomong, ah, display doang gampang, ya. Cuma nata produk biar rapi dan lain-lain. Ya. Nah, itu harus memperhatikan banyak hal. Boleh di next slide. Nah, ini ada display strateginya. Ya. Gak bisa sembarangan. Mau taruh di atas atau di bawah. Ya. Nah, ini kita gak bisa sembarangan. Karena ketika kita display barang, itu ada strateginya. Ya. Kalau kita ngomong strategi, kita dikenal dengan eyewear display zone. Ya. Jadi ini kita bagi menjadi 5 zona. Ya. Ada 5 zona. Yang pertama itu ada stock level. Ya. Stock level itu adalah keluaran barang, ya, di dekat alas kaki. Ya. Jadi berarti yang paling rendah, yang paling bawah. Ya. Nah, biasanya peletakan ini untuk produk-produk yang size besar, ya, ukurannya besar, dan mempunyai dimensi yang massa yang cukup berat, sehingga diletakkan di bawah. Ya. Terus ada juga posisi yang kedua, ya, itu ada touch level. Ya. Touch level ini di atasnya stop level, ya. Jadi yang ketika kita mau ambil barang, kita harus sedikit menunduk. Ya, kita harus sedikit menunduk untuk bisa mendapatkan barang itu. Ya, sama juga, ya, biasanya untuk menetapkan produk ukurannya besar, tapi dengan masa yang tidak terlalu besar. Ya, dan untuk kadang-kadang untuk juga produk-produk yang kurang dikenal oleh konsumen. Nah, terus selain itu ada juga below eye level. Nah, kalau below eye level ini sering kita sebut dengan hand level. Ya, di mana barang-barang itu diletakkan yang mudah raih atau yang mudah dipegang oleh tangan. Ya, jadi mudah disentuh, ya, mudah dilihat. Terus ada juga eye level. Nah, eye level ini adalah kalau istilahnya itu adalah golden display. Kenapa golden display? Karena eye level ini merupakan display yang dengan produk-produk yang fast moving. Ya, fast moving itu artinya produk-produk yang cepat laku. Ya, yang paling diminati oleh konsumen. Kenapa eye level ini golden eye juga? Ya, karena kalau kita ngomong display yang sesuai dengan mata kita, ya, sesuai eye catching kita, maka lebih gampang untuk menarik perhatian konsumen. Terus ada juga
above eye level. Ya. Above eye level di sini di atas, berarti di atas tinggi kita. Ya, berarti kita harus butuh effort lagi nih untuk hunting. Ya. Ada juga level yang selanjutnya stretch leg. Stretch leg ini yang jauh di atas kepala kita. Biasanya stretch level ini digunakan untuk hal yang wholesaler atau grosiran. Jadi letakkan barang-barangnya itu banyak yang di atas. Kalau kena ke indoor grosir atau ke tempat, ya itu bakal tahu yang namanya banyak kardus-kardus yang. Jadi contohnya ya, kalau kita ngomong mengenai level-level pendisplayan ini, ya, kalian mungkin ibu misalnya produk itu tuh mempunyai display atau tata letak yang berbeda. Saya kasih contoh misalnya coklat, ya. Coklat itu dia itu diletakkan di level orang dewasa, ya, level orang dewasa. Tapi hand level orang dewasa itu merupakan eye level dari anak-anak. Ya, kenapa? Ya, karena kalau kita ngomong anak-anak itu kan suka yang manis-manis, terutama coklat. Ya. Jarang ya anak-anak yang gak suka dengan coklat. Nah, biasanya kalau anak-anak datang ke supermarket itu selalu dengan orang tua digandeng, orang tua manja atau anaknya ikut dari belakang. Ya. Jadi ketika mereka ikut orang tua mereka, ya, terus keliling-keliling, mereka akan melihat coklat di level mereka, sehingga datang mereka terhadap produk tersebut itu jauh lebih cepat. Nah, inilah yang menciptakan atau menimbulkan pembelian yang tidak diduga. Tadi ketika para orang tuanya datang ke supermarket bukan untuk belanja coklat, untuk belanja bulanan yang nggak ada di list, ya. Tapi karena membawa anak-anak, ya, dan anak-anak tersebut melihat coklat, kemungkinan besar juga terjadi pembelian untuk coklat. Seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Ya. Nah, itu display strategi. Nah, terus hasil yang selanjutnya itu apa sih? Juga display teknik atau teknik dalam kita mendisplay, ya, ada aja tekniknya, ya, ada floor display atau display di lantai, ya, kemudian menggunakan rak apapun dia langsung mendisplay barangnya, ya, di penataan produk atau penataan barang dagangan yang langsung, ya, yang langsung di display di lantai tanpa menggunakan platform, ya. Tapi ketika kita menggunakan atau menjalankan teknik ini di floor display, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, yaitu harus memberikan alas, ya, di lantai, karena ada beberapa produk yang tidak tahan dengan kelembapan karena lantai itu kan berisikonya, jadi harus diberikan alas. Terus juga, ya, ketika kita merupakan perusahaan retail minimarket, ya, itu dimensinya jangan lebih dari 1 meter, ya, jangan lebih dari 1 meter. Kecuali kalau retail kita itu adalah supermarket atau hypermarket yang mempunyai space yang cukup besar. Oke. Okay. Terus selanjutnya apa? Ya, selanjutnya harus perhatikan dalam floor display adalah barang yang disusun itu adalah produk yang sama. Ya, barang yang sama. Jadi ketika kita menyusun floor display, ya, kita menerapkan teknik floor display ini nggak boleh pada produk-produk yang campur-campur. Jadi harus produk yang sama. Oke. Okay. Nah, yang terakhir yang harus diperhatikan juga, display-nya itu, ya, diletakkan di tempat-tempat yang atau di lokasi yang strategis, ya, yang mudah dilihat, harus
temennya itu banyak dan tidak mengganggu konsumen. Oke. Nah, selain floor display atau juga vertical display. Ya. Vertical display ini adalah panjangan barang secara vertikal ke atas. Nah, ini yang paling sering kita temukan. Ya. Setiap kali kita ke supermarket atau ke minimarket, pas display itu tetap ada, nggak ada. Nah, jadi biasanya display ini tuh menggunakan rak gula. Ya. Nah, ukuran dari display ini adalah barang itu disusun pada produk yang sama. Ya, satu produk yang sama atau yang satu jenis dengan berbagai kemasan tertentu. Terus juga produk yang ukuran kemasannya besar, ya misalnya kayak beras atau aku yang gede, itu tuh diletakkan di rak yang paling bawah. Selain itu komposisi warna, colornya, ya karena warna ini juga menentukan ya ketertarikan konsumen memilih barang. Nah ini bisa dilihat di layar kalian, itu merupakan vertical display, oke? Nah, teknik yang ketiga itu ada wall display. Ya. Wall display ini penataan produk di rak ya, dengan posisi yang menempel di dinding. Self against the walls. Ya, menempel di dinding. Nah, biasanya ini digunakan untuk produk fashion atau aksesoris tertentu, ya. Nah, yang biasa digunakan oleh teknik ini adalah wall rack. Ya, jadi mungkin kalau kita sering ke butik ya, sering ke fashion store, ya teknik ini atau display ini akan sering kita temui. Ya, jadi produk-produknya itu digantung di dinding, ya menggunakan set wall rack. Terus selain itu ada juga impulse buying display. Ya, ini yang selanjutnya itu buying display. Biasanya impulse buying display ini semacam barang pameran, ya barang pameran atau displaynya itu bersifat sementara, tidak permanen. Ya, tujuannya itu adalah untuk, ya tujuan itu untuk mempengaruhi konsumen, ya dalam melakukan pembelian yang tidak. Untuk impulse ini harus diletakkan di posisi atau di lokasi yang sering dilalui atau sering dilewati oleh konsumen dan mudah terlihat. Ya, biasanya itu di dekat kasir atau di bagian depan pintu masuk. Sudah ada yang namanya impulse buying display. Oke. Selanjutnya ada merchandise mix display. Ya. Nah, mix merchandise display di sini adalah pemajangan produk dengan memanfaatkan hubungan komplementer, ya, complementary relationship. Artinya apa? Artinya itu kita mendisplay barang ya berdekatan dengan barang yang digunakan secara bersamaan. Ya, artinya misalnya kecap, ya, bahan-bahan pelengkap kecap atau bahan dapur ada apa? Ada sambal, ada minyak goreng, ada bumbu-bumbu dapur. Ya, ini biasanya yang dinamakan dengan mixed merchandise display. Ya, atau misalnya kalau kita di muslim belanja misalnya spaghetti dengan saus spaghetti-nya itu saling berdekatan. Spaghetti-nya di atas atau spaghetti-nya di bawah, sausnya di atas. Atau kopi dengan gula, ya, atau minum dengan cemilan, ya. Jadi kita mendisplay barang itu antara satu barang dan barang lain itu saling bisa digunakan secara bersama. Ya, jadi ketika ibu-ibu nih beli, pengennya beli kecap doang, keinget ternyata di
rumah sambal tinggal dikit, nggak bisa beli sambal. Eh ternyata nggak ada cuka, beli cuka. Eh olive oil nggak ada, olive oil, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada cut case display. Yang keenam itu ada cut case display. Nah, ini juga sering kita temukan ya, di mana display barang ini ya, yang display barang itu dilakukan secara numpuk dan masih diletakkan di kemasan karton. Akan tetapi ya, karton tersebut dipotong setengah supaya produknya itu tuh terlihat. Ya, biasanya ini digunakan untuk kayak kebutuhan rumah tangga atau minuman-minuman yang botol besar. Mungkin kalau kita kemarin baru habis lebaran ya, ini kita ke supermarket atau ke hypermart ya, itu pasti ada display yang seperti ini ya. Sprite, Coca-Cola, ya, Fanta itu ditumpuk-tumpukin dengan display yang masih ada dalam kardus, ya, ditumpukin dalam kardus, dan yang paling atas itu kardusnya itu dipotong-potong supaya terlihat produk yang kita jual. Oke, nah yang selanjutnya atau yang terakhir lah, jumbo display. Oke, jumbo display ini display yang sering dikenal dengan display promo. Ya, ini sama dengan sama juga dengan impulse buying display. Ya, di mana display ini bersifat sementara. Ya, bersifat sementara, tidak permanen. Ya, biasanya ada rak-rak tertentu untuk promo yang barang-barang sale. Ya, selain itu juga biasanya barang jumbo display ini juga diletakkan di dekat kasir. Ya, misalnya kayak Alfamart itu murah dan yang lain. Ya, atau promo JSM yaitu ada rakus untuk produk-produk yang sedang dipromo. Seperti itu. Itu mengenai display products, display teknik. Nah, selanjutnya ya, rahasia selanjutnya para retail itu harus menciptakan store atmosphere. Ya. Store atmosphere menarik konsumen. Ya, kenapa store atmosphere di sini? Ya. Karena ketika kita menciptakan store atmosphere itu adalah suasana toko yang menyenangkan, suasana toko yang menarik. Ya, hal apa saja yang harus diperhatikan? Ya, yang pertama itu ada lighting atau pencahayaan. Ya, pencahayaan ini penting ya, tergantung dari bisnis apa kita. Contohnya kayak di supermarket atau di hypermart. Coba kasih saya contoh di mana ada supermarket atau hypermarket yang lighting-nya itu tuh gelap. Ya. Kayaknya hampir nggak ada, kayaknya nggak akan ada supermarket seperti itu. Ya, di mana kalau supermarket atau hypermart atau minimarket itu menggunakan pencahayaan atau lighting yang terang. Tujuannya untuk apa? Supaya produknya itu lebih gampang terlihat. Ya, konsumen lebih gampang untuk membaca informasi produk, kandungan yang tersedia di sana dan lain-lain. Terus juga di retail yang seperti itu juga rawan terhadap pencurian. Makanya harus mempunyai lighting yang terang. Ya. Terus selain contoh lain misalnya di kafe, ya di kafe jarang kayak kita menemukan kafe yang lightingnya itu terang banget, terang benderang kayak supermarket. Ya, biasanya kalau kafe itu menggunakan lighting yang agak redup, agak soft. Ya, entah itu dia menggunakan warm light, ya, supaya lebih hangat, menciptakan kesan yang enjoy, menciptakan kesan yang cozy. Nah, itu diperhatikan juga. Ya. Atau misalnya kalau kita karaoke, ya, mungkin sebelum pandemi kita sering entertain kita diri kita dengan karaoke. Ya, lampunya digunakan. Ya, lampu yang digunakan di ruang karaoke
enggak ada yang terang. Lampu yang digunakan itu adalah lampu yang redup atau yang lampu yang remuk. Karena ini menciptakan kenyamanan. Kalau kita ngomong karaoke, kita kan maunya santai, mau yang chill, kita mau teriak-teriak, walaupun suaranya nggak bagus-bagus, kita mau teriak. Ya, tapi kalau suara cahaya terang banget, ya kita karaoke bareng teman, ya kita ekspresi pun kita agak malu. Kalau agak kalau gelap kan kita mau bebas, mau ekspresi kayak gimana, gitu. Terus yang selanjutnya itu ada coloring, yaitu warna yang digunakan. Ya, nah warna yang digunakan itu juga harus diperhatikan. Misalnya, karena warna ini mempengaruhi psikologi dari konsumen. Ya, misalnya warna terang itu kesannya, ya kesannya itu tokonya itu strong. Ya, terus juga lebih meyakinkan. Ya, terus warna kuning itu menciptakan kesan yang nyaman. Ya, kesan yang nyaman. Kayak misalnya kayak kafe menggunakan lampu yang enggak tutup, ya warm light, ya agak kekuning-kuningan, itu menciptakan kesan yang nyaman. Atau misalnya ketika kita mau mendesain kafe kita atau mau mendesain toko kita, nah itu harus juga memperhatikan warna-warna yang kita gunakan untuk mendesain. Ya, karena warna itu akan menciptakan pengaruh psikologi untuk konsumen. Misalnya kalau kita mau warnain supermarket dengan dalam supermarket ya, semuanya hijau. Gitu kan? Nah, itu kan akan menciptakan kesan yang agak aneh ya, agak horor. Ya, makanya supermarket itu semuanya itu menggunakan cat warna putih untuk interior maupun eksterior. Supaya menciptakan kesan yang bersih juga. Ya. Tapi lain halnya dengan kafe. Kafe ada aja yang menggunakan cat hitam semuanya. Ya. Tapi cat hitam itu tidak memberikan kesan yang horor. Ya. Ada unsur efeknya di sini. Beda cat hitam di kafe dengan cat hitam di supermarket. Ya. Berarti balik lagi semuanya itu bergantung pada retail apa yang kita jalan. Terus yang harus diperhatikan yang lagi adalah sense atau penciuman atau aroma yang kita tawarkan. Ya. Nah, aroma ini akan mengaruhi juga. Ya. Ketika misalnya kalau kita ngomong supermarket, kenapa di supermarket itu jarang atau tidak pernah mendisplay fresh food? Ya, contohnya ikan atau daging itu tuh di depan, dekat pintu masuk. Padahal itu merupakan barang yang dicari orang atau dicari konsumen. Ya, karena ikan atau daging itu kan dia mengeluarkan bau, ya bau amis, bau yang kurang sedap. Nah, ketika diletakkan di pintu masuk atau di dekat pintu masuk, orang belum masuk aja tuh udah ngerasa bau, orang ngerasa mual, sehingga kadang-kadang itu akan mengurungkan niat dari si konsumen. Atau misalnya kalau kita ngomong ke Starbucks, ya, kita pengen minum kopi. Di Starbucks itu kan punya sense yang aroma kopinya itu strong, ya, wanginya enak banget. Ya kita yang tadinya nggak ngopi, setelah lewat Starbucks, jadi pengen ngopi karena ada aroma kopinya. Atau misalkan lagi ketika kita lewat mall, pasti kan kita ada toko roti ya. Nah, toko roti itu kan kadang-kadang aroma bakingnya itu tuh wangi banget. Yang buat kita tuh kayak, aduh lapar banget nih. Atau enak banget nih kalau ada makan roti keju misal. Jadi aroma-aroma itu akan menciptakan, mempengaruhi konsumen itu untuk melakukan pembelian. Ya. Terus yang selanjutnya itu adalah music. Atau lagu. Nah, lagu ini juga penting ya. Nah, lagu ini fungsinya atau tujuannya itu untuk menciptakan kesan yang nyaman. Ya, kesan yang nyaman, kesan yang membuat itu konsumen itu bertahan lebih lama.
Ya. Contohnya misalnya kalau kita di supermarket atau di supermarket itu selalu dipasang lagu, ya. Dan tanpa sadar, tanpa kita sadar, ketika kita mendengarkan lagu yang kita tahu, kita ikutan nyanyi. Kita sambil milih-milih barang, kita ikutan nyanyi. Akhirnya kita kayak nggak fokus gitu pilih barangnya. Kita lebih fokus ke nyanyi. Ya, yang tadinya kita pengen cepat belanja, ya, karena ada lagu itu kita supermarket. Yang tadinya 1 jam bisa 1 jam setengah. Nah, ketika kita lebih lama, ya, itu akan menciptakan impuls baru juga. Atau lain misalnya contohnya di kafe, ya. Coba rasakan kafe yang ada live music, ya. Dengan kafe yang tidak ada live music, lebih ramean yang, ya. Mostly untuk anak-anak muda pasti akan lebih rame, ya, akan lebih memilih kafe yang ada live music. Ya, karena live kita ke kafe terus ada live musicnya, kita enjoy, kita menikmati, kita ikutan nyanyi. Kalau lagu yang bisa bikin joget, kita ikutan joget. Sehingga hal-hal itu yang akan membuat kita bertahan lebih lama di dalam suatu tempat. Seperti itu. Itu atmosfer. Ya. Jadi di atmosfer itu ada harus yang kita perhatikan, ada lighting, ada coloring, ya, ada sound, music. Nah, itulah rahasia-rahasia yang harus diperhatikan oleh para retail, ya. Ada spot design, ada display-nya seperti apa yang harus digunakan, teknik mendisplay juga harus perhatikan, dan soft atmosphere. Nah, mungkin segini materi dari saya, ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman, ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Katanya ada hadiah ya sini ya, ada hadiah. Ada dong, kita ada siapin hadiah nih, merchandise menarik banget buat teman-teman yang siswa-siswa SMA atau SMK se-Indonesia yang mengikuti acara Gempita hari ini dan mau bertanya nih mengenai materi hari ini ataupun mengenai program studi manajemen. Nah, sebelumnya aku boleh tanya nggak sih, di dalam room ini ada nggak yang dari teman-teman SMA atau SMK? Kalau ada boleh kasih reaction-nya dulu dong. Halo, ini teman-teman ada yang dari siswa SMA atau SMK kah? Ya, calon mahasiswa gitu ya? Ya, betul yang masih. Atau mahasiswa semua nih yang ada di dalam room ini. Ada Cindy, ada Valencia, Gaby, Madeline. Ada Darren juga, Sharon, Agus Krisnayanti. Agus juga. Anggi halo, halo. Kalian masih di room ya kalian ya? Nah, tapi dari materi yang tadi sudah disampaikan sama Pak Ongki ini kita jadi tahu nih, pantesan aja nih, kenapa sih kita kalau ke supermarket atau ke minimarket itu pandangan matanya itu kadang kalau yang daerah cewek-cewek ya, itu lurusannya itu kalau nggak parfum, kalau nggak bedak, atau kebutuhan sehari-hari yang memang kita butuhin banget itu sejajar dengan mata, karena itu supaya lebih gampang diambil gitu ya Pak Ongki ya. Betul. Oke, nah itu tadi tuh ada rahasia-rahasia kenapa sih penyusunan rak atau penyusunan display-display barang-barang di supermarket dan minimarket. Jadi nggak asal taruh aja misalnya kayak ah kayaknya kalau orang di mungkin di warung atau di store bukan di supermarket atau di minimarket mungkin ada yang asal taruhnya, tapi kalau di supermarket dan minimarket lebih tertata rapi. Betul, karena ada teknik yang digunakan. Strateginya ya, Pak Ongki ya. Betul. Ya, mungkin kalau gitu aku dulu kali mau tanya ya Pak Ongki ya. Boleh nih, Bu. Enggak apa-apa ya. Penasaran juga kan kita hampir tiap hari pasti kan belanja gitu ya di Alfamart kebanyakan kan. Nah, itu kan barang ditaruh di mana-mana gitu. Kalau hilang gitu apakah gimana tuh biasanya ya, Pak ya? Karyawannya kayak mengganti atau misalnya kalau kita dibelanja di Zara, H&M, contoh misalnya, oh, maaf nih aku sebut store-store, kalau kita bawa keluar barangnya kan ada sensornya ya Pak ya. Betul. Nah dia nggak bisa dong, nggak bisa ngambil gitu maling. Kalau misalnya di Alfa gitu gimana tuh Pak sistemnya? Oke, biasanya kalau di Alfa atau di Indomaret atau di retail-retail seperti biasa,
setiap bulan itu mereka pasti melakukan analisis performance. Atau setiap hari itu pasti ada yang namanya end of the day. Ya, di mana ketika udah tutup buku, mereka melakukan perhitungan jumlah transaksi. Baik. Jumlah transaksi. Berarti mereka menghitung jumlah yang ada di sistem, yang tertransaksi di sistem dengan jumlah yang ada uang yang secara real, yang ada di laci. Kasir, iya. Iya, yang ada di kasir. Yang ada di laci mereka. Ya, jadi mereka akan kalau ada lisi, ya, biasanya setiap retail itu ada mempunyai batas toleransi terhadap selisih uang yang ada di kasir. Oh, biasanya gitu. Itu 0,02% dari omset per harinya. Okay, ya, 0,02%. Nah, berarti nanti kita tinggal hitung aja. Misalnya omset kita 3 juta atau 5 juta, 0,02% itu ada berapa? Ya, berarti sekitar 10 sampai 25 ribu. Mm-hmm. Nah, berarti kalau kekurangan atau selisih 25 ribu, berarti petugas atau karyawan yang bertugas itu harus mengganti. Nah, itu baginya nomboknya misalnya ya, Pak, itu dia tergantung nih berapa orang yang menjaga hari itu ya. Betul. Jadi dibagi. Ya. Oh, oke. Okay. Tapi kalau selisihnya masih dalam batas toleransi, masih ya, batas toleransi dari perusahaan, ya karyawannya itu tidak perlu ganti rugi tadi ya, terhadap kekurangan tersebut. Batas toleransi. Soalnya banyak tuh yang di sosial media, banyak yang maling ya, masuk ke dalam tas, tuh waduh, gawat juga. Betul. Makanya seperti itu sistemnya ya. Tapi memang deh security-nya nggak ada sensor seperti di toko-toko baju ya, pakaian ya Pak ya. Iya. Jadi siap-siap aja ya. CCTV paling. Ya, jadi resikonya. Yang harus diperhatikan bagi karyawan retail yang kayak di Indomaret atau Alfamart, dari sisi karyawannya itu yang harus lebih jeli. So. Harus peka terhadap lingkungan sekitar. Mana orang yang mencurigakan, mana yang enggak. Gitu. Yeah. Gitu. Jadi makanya biasanya di market itu diletakkan cermin yang cembung. Oh iya. Ya, biasa yang di sudut ya, di sudutnya itu supaya kasir itu bisa memantau ya, karena cermin cembung itu kan mempunyai lingkup yang cukup besar untuk memantau ruangan tersebut. Si kasir itu juga bisa memantau dari situ. Terus juga kenapa juga di kasir diletakkan di depan? Itu juga salah satu bentuk dari pencegahan kerugiannya. Baik, seperti baik, itu. Nah, terima kasih. Okay, untuk di fashion atau apa, mereka punya yang namanya teknologi RFID. Ya, jadi misalnya kalau kayak di Zara atau di mana pun kan kita ada tuh yang tag kayak karet gitu. Tag yang kayak karet, nah itu merupakan bagian dari RFID. Jadi di tag tersebut ada datanya. Jadi bukan cuma kayak doang data yang diisi di dalam sistem operasi. Nah, terus juga ada palang pintu dua yang di dekat pintu masuk atau keluar. Sensor itu ya. Yang merupakan sensornya. Nah, itu namanya electronical article surveillance. Nah, atau EAS orang bilangnya. Iya. Gitu. Jadi ketika konsumen yang datang tuh ambil yang belum ditransaksi, ya, ketika keluar itu kan bunyi. Seperti itu. Sama juga di perpus kita juga ada menggunakan EAS tadi kan. Perpustakaannya. Ya, di mana kalau kita ke, iya perpustakaan kita. Cuma kalau kita ke perpus, minjem buku, tapi kalau buku ditransaksi, terus kita keluar itu ada bunyi. Seperti ada itu. Barcode nah, itu ya, Pak. Salah satu caranya untuk penyegahan kerugian seperti itu. Baik deh. Mungkin ada lagi teman-teman nih yang mau tanya langsung ke Pak Ongki. Iya, kalau nggak ada yang mau typing, kalau nggak berani ya. Ini ada nih Pak, di chat. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya dalam pusat perbelanjaan biasanya ada space yang menjual produk reject atau kurang laku berupa produk campuran dengan potongan harga. Apakah ini termasuk ke dalam jumble display? Terima kasih Pak. Dari Sharon, Pak. Oke, dari Sharon. Nah, biasanya ini kita sering ketemukan di H&M gitu ya.
atau di Uniqlo itu ada produk-produk yang agak reject sedikit, yang tidak lolos QC atau quality control, tapi tetap di display dan dipromo dengan harga yang murah, ya. Nah, ini merupakan ya jumble display, ya. Jumble display di mana barang itu kan diletakkan di kayak satu keranjang, ya, satu keranjang besar. Ya kita tinggal pilih, ya kan? Kita tinggal pilih produk-produk yang ada di keranjang tersebut atau di rak tersebut. Jadi konsumen bebas milih. Selain itu misalnya kayak di Matahari, ya, Matahari mungkin sering ditemukan tuh ada banyak keranjang-keranjang yang dengan berbagai tumpukan baju. Misalnya itu untuk baju-baju yang sudah lewat. Ya, sisanya sudah lewat, kan makanya kan promosi, back to back one, dan lain-lain. Sehingga konsumen itu lebih bebas untuk memilih produk yang mereka inginkan. Nah, sekarang-sekarang ini saya sering ketemu itu di Pull and Bear. Ya, Pull and Bear itu kan sering itu buka store sementara atau di store-nya itu kayak ada rak-rak keranjang-keranjang yang tumpukan-tumpukan bajunya itu banyak. Ya, itu yang dipromosikan. Itu seperti itu, Sharon. Oke, thank you, Sharon. Udah tanya-tanya nih. Ada lagi, teman-teman? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya juga nih mengenai program studi manajemen, atau mungkin tadi kan ada dijelaskannya sedikit mengenai prospek karirnya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung gitu kan, kayak ini manajemen apa sih, apa cuman manajer aja kah, atau ada prospek karir yang lain. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran nih, pengen gali lagi, boleh ditanyakan juga ya. Kalau Sharon ini mahasiswa semester berapa nih, jurusan apa nih Sharon nih? Atau Pak Hongki kenal ya Pak? Enggak. Kebetulan ini masih sadi dari kelas saya ini. Sharon. Oh begitu Pak, siap-siap. Semester berapa Pak? Semester 2. Oke, semester 2 jurusan manajemen, siap-siap. Dan pas lagi mereka mendapat mata kuliah seni bisnis. Makanya tadi saya share link supaya mereka join bisa ya, dapat insight lebih gitu. Siap-siap Pak. Ah, mungkin aku mau sampaikan beasiswa aja nih buat gambaran teman-teman mahasiswa yang aktif ya Pak ya. Minta waktunya ya, nih kalau boleh, memang ada slide yang bertanya. Ah, mungkin Cynthia, di slide saya ada ini yang slide beasiswa aja ya. Saya mau sampaikan minta waktunya teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin bisa diinfokan nih ke saudara atau teman sekolahnya dulu untuk beasiswa di UBM. Seperti itu. Aku tunggu slide-nya ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu coba saya buka dulu. Sebentar ya, coba saya refresh dari laptop. Nah, ini kebetulan ada yang tanya nih dari Gaby Natalia nih. Coba Sin dibantu. Oke, nah ada yang nanya dari Gaby, sembari Kak Jonas mempersiapkan materinya, kita coba jawab satu pertanyaan dulu ya Pak Ongki ya. Oke. Ini ada yang nanya nih, di dalam pusat perbelanjaan seperti di Alfamart atau mungkin minimarket, biasanya kan ada tulisan harga di bawah produknya. Misalnya harga coklat 3.000, ketika kita beli atau ketika barangnya dicek ternyata harganya 4.000. Apakah itu keuntungan lebih dari pusat perbelanjaan atau memang harganya yang tidak pernah diubah? Oke, okay. Nah ini mungkin sering ketemu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat nih, oh ada harga promo, tapi di sistem harganya udah balik normal lagi. Biasanya ini merupakan salah satu bentuk dari human error dari karyawan retail tersebut. Jadi mereka belum mengubah harga real yang ada di display. Jadi yang di display itu tetap masih pakai harga promo. Mungkin ada tips nih untuk teman-teman ya di sini ya. Ketika kita mengalami hal
seperti itu, kita bisa komplain. Ya, kita bisa komplain di mana biasanya dalam retail itu aturannya harga yang di display itu adalah harga yang berlaku. Ya, artinya kalau kita ambil barang harga 3.000, berarti ketika nanti di sistem 4.000 itu akan kita bisa komplain. Misalnya, Mbak Thomas gitu ya, ini di display harganya 3.000, kenapa di sistem 4.000? Nah, biasanya si karyawan tersebut yang bertugas itu akan bertanggung jawab akan hal tersebut. Tapi ketika kita menyampaikan hal itu, harus dengan menggunakan bahasa yang sopan santun, jangan terkesan kayak menjatuhkan mereka, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau itu jawabannya adalah salah satu bentuk dari human error yang ada di minimarket maupun supermarket. Seperti itu. Biasanya mereka akan melakukan seperti itu, Gaby. Oke, Gaby udah jelas ya, berarti ya untuk pertanyaannya. Ini udah ke share screen belum sini? Belum Kak Jonas, belum. Boleh belum, dicoba ya. Klik share screen-nya dulu. Udah sih, udah gua klik di security kan ya, share screen-nya centang ya. Bisa langsung klik share screen aja kok. Terus nanti tinggal dipilih materi mana yang mau di share screen. Iya, kemarin sih gua bisa share screen nih. Nah, oke, coba nih. Nama programnya kemarin kita udah email blast juga ke teman-teman di melalui portal mahasiswa nih. Ya, mungkin teman-teman di sini yang punya adik, punya sepupu, punya adik-adik kelas ya mungkin bisa dikomongin. Betul. Lumayan kan? Bisa kuliah bareng pandemi, ya sama saudara. Benar. Itu selain bisa kuliah bareng, bisa dapat uang jajan tambahan. 500.000-nya itu dikirimkan ke rekening teman-teman, hanya teman-teman melampirkan nomor induk mahasiswa kalian aja, per orangnya mendapatkan 500.000. Wow. Gitu, jadi menggiurkan banget ya, mungkin Pak Ongki juga kalau kenal gitu bisa aja loh. Pakai juga bisa nih. Pakai NIM-nya siapa gitu ya kan. Atau anak bisa aja. Enggak ada itu ya. Enggak ada NIM-nya ya. Ada programnya. Nebeng NIM mungkin ya. Iya. Nebeng NIM ya, bisa. Itu aja sih mau disampaikan. Kalau ini kan teman-teman soalnya semua udah kuliah di UBM nih, jadi paling nggak tahu lah. Program-programnya bisa bantu info ke teman-teman yang lain. Betul, saling bantu info ya. Oke. Tapi kalau untuk yang udah akses kuliah, nggak ada pengajuan beasiswa gitu mungkin ya? Atau sih? Yang sudah kuliah? Oh, penambahan lagi ya? Setahu saya sih dari awal aja sih, ketika dia mendaftar berarti iya, itu aja sih Pak. Oke. Kalau udah berjalan sih mungkin kebijakan LM ya, kalau dari kita sih dari awal sampai akhir 8 semester sesuai yang dia daftarkan. Oke deh. Mungkin lagi mau tanya langsung ke Pak Ongki atau ke saya juga boleh, silakan teman-teman, nggak usah malu-malu. Mungkin ada yang mau tanya lagi nih tentang Kak, gimana nih caranya aku bisa daftarin saudara aku, mungkin nih di sini masih ada 6 orang lagi, 5 sampai 6 orang lagi, mungkin ada yang siapa tahu nih rezekinya gitu kan, kita enggak tahu ya Kak Jonas ya. Tiba-tiba dia bisa ada adik kelas gue nih kayaknya nih mau daftar kuliah. Bisa direkomendasikan sampai bayar administrasi dapat deh 500.000. Lumayan banget loh 500.000 itu. Betul, karena periodenya kita sampai akhir bulan Juni aja. Jadi teman-teman kesempatannya kurang lebih tinggal 1 bulan nih untuk cari tahu keluarganya atau kerabatnya yang mau kuliah di UBM. Teman-teman bisa bantu rekomendasikan sampai pembayaran dapatkan reward sebesar 500.000-nya.